Dinas Perhubungan mengimbau kepada pengguna transportasi laut antar pulau penyangga di Batam Kepulauan Riau untuk mewaspadai gelombang yang cukup tinggi. Pemakaian jaket keselamatan juga terus diingatkan, dampak dari minimnya kesadaran masyarakat dalam mempraktikkan standar keamanan berlayar. Tingkat kesadaran masyarakat dalam menerapkan standar keamanan, seperti memakai jaket keselamatan saat menggunakan transportasi air di Pelabuhan Pengumpan Sekupang Kota Batam, hingga kini masih rendah. Padahal pemerintah sejak lama telah membagikan jaket keselamatan secara gratis kepada organisasi pengemudi motor sangkut di wilayah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam Salim, Senin 8 November mengimbau kepada seluruh penumpang untuk memakai jaket keselamatan saat menggunakan transportasi antar pulau penyangga di Kota Batam. Selain itu, pihaknya juga menempatkan setiap petugas di titik-titik pos pelayanan pelabuhan untuk memantau kondisi di lapangan seiring dengan peringatan kewaspadaan terhadap lanina yang diterbitkan oleh BMKG. Disub mengingatkan pentingnya penggunaan jaket keselamatan untuk meminimalisasi adanya korban jiwa jika terjadi kecelakaan laut. Itu mesti kita ingatkan, bahkan beberapa waktu lalu sudah saya sampaikan ke staff kita, BKB kita, jangan pelampung yang ada itu cuma apa, tidak perlu pada saat penumpang sebenarnya sudah memakai ini, safety apa ya, pelampung itu ya, yang kan jangan hanya ditaruh di apa di pancungnya atau di apanya untuk keselamatan. Kalau kita ingatkan lah, apalagi waktu-waktu apa gelombang-gelombang ekstrim seperti ini, itu. Salim juga menekankan keselamatan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, pihaknya meminta pengelola atau pengemudi motor sangkut untuk memperhatikan kondisi cuaca sebelum berangkat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.